Annyeonghaseyo. Sekarang kita akan belajar tentang Eulgoyeyo yang memiliki arti akan. Eulgoyeyo adalah bentuk kalimat informal dari Eulgosimnida. Juga bentuk penyampaian bentuk masa yang akan datang serta mengekspresikan keinginan yang kuat dan perkiraan sang pembicara. Sebelumnya kita juga udah pernah belajar yang mempunyai arti akan ya, yaitu guess. Nah, selain guess, kita juga bisa pakai Eulgoyeyo. Nah, kita lihat di sini ada tabel. Ini ada real goyeyo, ada Eulgoyeyo. Kalau yang real goyeyo ini, yang huruf R, goyeyo, itu untuk kata kerja yang punya akhiran vokal. Jadi, ini untuk vokal. Sedangkan yang ada E-nya, Eulgoyeyo, itu untuk konsonan. Kita lihat contohnya, ini ada K ya, jadinya Kalgoyeyo, akan pergi. Kalau sebelumnya kan kita belajarnya Kakesemnida ya, itu sama artinya akan. Kalgoyeyo akan pergi, Kalgoyeyo akan melakukan. Kalau contoh yang konsonan, di sini ada Mo, Mogeulgoyeyo, akan makan. Tatel koyeyo akan menutup. Nah, kita lihat contoh-contoh kalimatnya ya. Kalimat pertama ada oneren netke kaji ira koyeyo. Oneren hari ini ira koyeyo akan bekerja kaji sampai netke larut malam atau larut. Hari ini akan bekerja sampai larut, sampai telat, larut. Contoh lagi, 내일은 비가 올 거예요. 내일 besok, 올 거예요 akan 비가 오, turun hujan. Besok akan turun hujan. 이번 주말에 뭐 할 거예요? 뭐 할 거예요? Akan melakukan apa? 주말에 pada akhir pekan. Ibon kali ini akan melakukan apa pada akhir pekan kali ini? Jadi Eulgoyeyo ini bisa berfungsi untuk akhiran kalimat pernyataan, bisa juga untuk akhiran kalimat pertanyaan ya. Terus ada contoh lagi. 오늘 저녁에 돼지고기를 먹을 거예요. 먹을 거예요 akan makan 돼지고기 daging babi 저녁에 pada malam 오늘 hari ini akan makan daging babi pada malam hari ini. Oke, kita lanjut. Ini langsung ke latihan soal. 55.1. Kita pahami dulu ya soalnya. Di sini ada pertanyaan, jawabannya udah ada di dalam kurung. Kita lihat contoh nomor 1. Ada pertanyaan, 언제 고향에 돌아갈 거예요? 언제 kapan 돌아갈 거예요? Akan pulang 고향에 ke kampung halaman. Nah, kita cari dulu interrogatifnya ya, atau kata ganti tanya. Nah, di sini kata ganti tanyanya adalah onje. Jadi, nanti yang di dalam kurung ini buat gantiin kata ganti tanya. Jadi, ada 3년 후에 돌아갈 거예요. 돌아갈 거예요 akan pulang 3년 후에 3 tahun kemudian. Akan pulang 3 tahun kemudian atau setelah 3 tahun. Akan pulang 3 tahun kemudian. Jadi cara ngerjainnya, pertama-tama kalian cari interrogatif atau kata ganti tanya.
Setelah interogatifnya udah ketemu, nanti yang di dalam kurung itu buat gantiin interogatifnya. Selain itu, sama ya, kayak cora kalau kuyeyu ini sama, jadi ditulis lagi. Kalau misal interogatifnya itu ada di tengah-tengah ya, misal kayak nomor 4, berarti nanti yang di sini itu buat gantiin mode. Mode-nya diganti, partikel objeknya ini tetap ditulis. Jadi nanti di sini ada kisuro. Kisuro kayak gitu. Nah, selanjutnya yang 55.2. Kita pahami dulu soalnya. Kita lihat contoh soal nomor 1. Di sini ada Neil Nasiga Otokayo. Otokayo. Bagaimana nasi cuaca Neil besok? Akan bagaimana cuaca besok? Pika ol koyeyo. Pika ol koyeyo. Jadi ini langsung ke jawabannya. Pika ol koyeyo akan turun hujan. Jadi yang 55.2. Kalian bisa langsung ganti dat terakhir yang di sini, dat terakhir dicoret, langsung ganti yang aturan real goyeyo atau el goyeyo. Jadi dilihat vokal sama konsonannya ya. Ini jawabannya udah ada di dalam kurung. Oke, sekian pembahasan bab 55 tentang real el goyeyo yang mempunyai arti akan. Sekian. 감사합니다. 안녕.